Oke guys, sekarang ini aku mau huntur lagi spare room di tipe 45 ini. Dan di sini belum ada yang menghuninya, tapi aku udah izin ke developer roomnya. Dan ini belum jadi ya teman-teman, jadi belum ada orangnya. Ini masih direnovasi, dua rumah tipe 45 jadiin satu. Tapi ini aku udah izin ke developernya dan diizinin untuk huntur ini. Karena ini udah gak ada, maksudnya belum ada yang nempatin karena masih renovasi. Jadi aku mau huntur di rumahnya, jadi langsung aja kita lihat. Dan ini di sini udah direnovasi kamarnya, jadi kayak gini kamarnya. Jadi dia tuh biasanya nyala katanya ya. Cuma ini tadinya tuh rumah satu, cuma dijadiin dua gitu, dijual gitu kayaknya. Cuma sekarang lagi direnovasi dulu sampai benar-benar beres, mungkin baru nanti ditinggal tempat tinggalin. Dan ini depannya tadinya ini enggak ada. Kayaknya ini ditambahin karena yang adanya tuh cuma sampai sini doang. Dan ini, tapi yang ke sebelah kanannya ini nggak bisa dibuka teman-teman, udah dikunci sama ada yang kerjanya di sini tuh, meski kotor juga sih. Jadi kita langsung aja yang pinggirnya satu lagi. Nah, jadi model si tipe 45 ini, jadi kita mau jelasin masuk aja langsung. Nah, ini tuh masih belum dipasang pintu. Dan ini pintu yang tadi kesana ya, ini bisa dibuka. Jadi ini tuh dijadiin lorong gitu tuh, untuk nyambung ke rumah yang satu laginya. Kayak gitu, jadi direnovasi depannya, jadi agak luas gitu. Dan kalau di tipe 45 ini, dia tuh kacanya kayak gini depannya. Udah kayak, apa ya, gak ada jendelanya gitu. Jadi langsung sama kacanya doang kayak gini. Jadi bagus sih buat referensi gitu. Nanti udah dipasang ini, nanti insya Allah kalau udah ditempatin aku bakal muter lagi rumah ini. Kalau udah ada yang punyanya udah ditempatin. Dan juga ini ruangannya sih aku nggak tahu persis ukurannya berapa ke berapa. Pokoknya ini tipenya tipe 45. Dan ini langsung luas banget. Ke belakang itu ada, di sini udah ditempatin beberapa. Karena ini bekas orang dulu ya, dulu udah ada yang ditempatin di sini. Ini udah ada wallpapernya, tapi ini direnovasi ulang karena diberi sama yang orang baru. Dan langsung ini tuh kamar mandi, bukan kamar mandi. Dapurnya udah gede, udah. Dia tuh tipenya 45 karena lebih luas, tapi jadi bisa jadi referensi nih buat kalian yang lagi cari rumah, rumah yang lebih gede dari tipe 36. Kalian bisa referensinya tipe yang 45 ini. Dan ini tuh buat cuci piring kayak biasanya. Dan ini ada kamar mandinya juga. Kalau bedanya ini kan bukan subsidi ya. Kalau ini namanya apa berarti ya? Subsidi sama satu lagi apa ya namanya, lupa. Jadi ini udah si posetnya udah duduk. Tuh, udah duduk. Dan ini agak luas banget si kamar mandinya. Segitu. Nah, kalau ukurannya sih aku kira-kira ini 1,5 ke 1,5. Jadi ini tuh bukan subsidi ya, komersil. Jadi tipenya ini komersil, udah masuk komersil karena tipenya udah lebih gede. Dan ini ada kamarnya. Ini kamarnya tuh ukurannya 3 ke 3. Dan ini nggak bisa dinyalakan, bisa nyala. Dan ini udah dipasangin wallpaper sama yang punya itu. Tapi jadi bagus ya teman-teman, ini wallpaper. Dan di sini ada jendela ke belakangnya, ini jadiin kamar dulunya, terus di bawahnya untuk biar perkelnya nggak ini kayaknya. Dan di atasnya ini apa ya, di atasnya ini tuh kayak gipsnya dibikin kayak gini, kayak di hotel gitu. Bener sih kayak di rumah baru aku, cuma nggak tahu sih konsepnya seperti apa ini. Cuma ini dari sananya juga udah bagus, soalnya ini komersil bukan subsidi lagi, jadi udah gede kayak gini gitu. Ini wallpapernya juga masih bagus. Ini wallpapernya bukan wallpaper ini teman-teman, bukan wallpaper stiker. Dia tuh wallpaper yang ditempel gitu. Dan dia ini tuh belum dicat dulunya, langsung dipasangin wallpaper aja gitu. Jadi ini sebenarnya rumah udah ditempatin, cuma kayak dijual lagi gitu ke orang lain. Dibeli sama dua rumah yang pinggirnya dan disatuin kayak gitu, dan sekarang masih di renovasi. Oke, terus pintu yang ini pintu yang keluar ya, pintu yang keluar, jadi bisa dibuka kan di sana pintunya keluar gitu, udah sampai depan di ruang Oke, dan ini kamar depannya, ini kayaknya kamar anaknya. Ini udah di
kayaknya Uriah suka sama si tukang bangunannya, suka tidur di sini. Dan ini juga dipasangin wallpaper sama full bahkan semuanya dan atasnya juga kayak gini. Kamu bisa lihat. Ini seperti ini penampakan di tempat mulai yang komersial bukan subsidi ya. Atasnya juga udah kayak beda-beda gitu, udah pasangin gypsum. Beda kayak subsidi, kita kan nggak dipasang gypsum rumah-rumah tipe 36 itu nggak dipasang gypsum kayak gitu. Oke, lalu yang di sini juga di ruang tengahnya udah pasang gypsum, bagus banget. Dan aku sopoknya sama si pintu ini, dia lebih lebar. Kayak lebih di, apa sih, lebih lebar gitu pintunya, nggak sih? Lebih diluasin gitu. Tuh, jadi kayak gitu, jadi lebih luas, sedikit lebih luas lah menurut aku. Ini tuh. Oke, mungkin ini tipe yang 45. Nanti aku bakal kasih tahu kalian ukuran-ukurannya berapa keberatannya, nanti aku taruh di description box karena aku belum tahu persis sama sekali ukurannya berapa keberapa. Tapi ini tipe 45, jadi buat kalian yang nanya-nanya tipe 45 kalian bisa searching juga di Google, bisa tahu cuma model-modelnya aja yang beda-beda. Kalau ini 2 kamar sama 1 kamar mandi dan juga dapur yang sangat luas gitu. Dan juga ini di depannya teras udah dibikin kayak apa ini ya, kayak tempat buat mobil. Masuk mobil langsung dari sana. Oke, terus kita langsung lihat aja ke pinggirnya seperti ini. Nah, ini jadi yang tadi di depan ini, yang pintu yang tadi dari dapur yang nggak bisa dibuka itu, ini tuh keluar kayak gini ke sini keluarnya. Jadi ini bisa muat untuk mesin cuci mungkin bisa ya di sini, dan juga nanti motor juga bisa masuk ke sini sih menurut aku. Tapi ini nggak tahu, aku belum tahu konsepnya kayak gimana, apakah gerbangnya di pinggir di sini ataupun di depan di sana kayak gitu. Tapi ini luas banget menurut aku yang tipe komersil 45 ini. Dan ini sisanya tinggal beberapa sih menurut aku, ini sisa yang ini aja kalau di perumnya ini, karena udah habis kebanyakan tinggal tipe 36. Tapi 36 juga udah full, banyak banget full, udah full working. Dan nanti aku bakal cari room tour lagi di tempat-tempat atau developer lainnya yang jauh, maksudnya tuh yang masih kosong, biar kalian bisa beli juga dan bisa jadi referensi juga ke kalian. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video tentang home tour aku yang tentang Perum tipe 45 ini yang aku bikin hari ini. Jadi itu dia ruangan-ruangannya. Oke, mungkin segitu dulu buat kalian yang belum mampir di channel aku, jangan lupa subscribe di bawah dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, thank you for watching and see you next video. Bye-bye.